Anak-anak online, nih bunda gue. Apa kabar sih ya Allah, Bambi? Aduh, kita tahun lalu di Dubai. Ini kok gak lagi sih? Belum ya. Tahun depan ya bun ya. Tahun depan kita jalan-jalan lagi. Miss you. Cantik, terpampang nyata, bling-bling, glowing in the light. Mindy, I love you. Love. On the way ke acara ulang tahunnya Ko Hans. Banyak dari anak-anak online juga ya yang baru. Gak begitu banyak sih, karena sebagian juga hampir 90% followers Mami anak-anak online pasti tahu ya, sudah tahu bahwa Mami nanyanya begini, Mami kok gak ngucapin ulang tahun sih ke Ko Hans? Anak-anak online jangankan ke Ko Hans ya, ke siapapun yang ada di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maulidnya, ulang tahunnya, hari kelahirannya itu baru Mami ucapkan. Selain itu tidak, anak-anak online ya, siapapun manusianya di muka bumi ini, no. Jadi anak-anak online jangan tanya lagi, kok enggak ngucapin ulang tahun, kok enggak ngucapin. Make up tebal gitu kan. Kalau ini kan enggak itu. Ya kan? Ya begitulah anak-anak online ya. Perbedaan pendapat itu sangat indah. Oh iya Mami, lalu kalau ulang tahun itu Mami ngasih kado enggak sih? Mami juga enggak ngasih-ngasih kado anak-anak online ya. Dikasih kado, memberi kado, bawa oleh-oleh itu bukan prinsip Mami juga ya, tapi kadang ya Mami kasih, kadang enggak juga. Kalau seandainya oleh-oleh itu kalau dalam arti kalau Mami mau ya Mami bawain, tapi Mami tuh gak mau direpotin orang-orangnya. Jadi kalau ada teman-teman pun yang ke luar negeri, kalau enggak Mami just tip, Mami bayar gitu. Kalau enggak ya Mami gak mau minta oleh-oleh, karena orang sana kan kalau teman-teman itu kan kalau liburan kan pasti untuk. Mami tidak menganut paham pengucapan ulang tahun. Bahkan anak-anak online yang minta, Mami ucapin dong ulang tahun buat aku. Tidak, Mami tidak pernah mengucapkan itu. Anak-anak online-nya, Mami sudah stop, berhenti untuk mengucapkan siapapun yang ulang tahun. Nah, jadi apa namanya itu ya prinsip Mami, kalian juga harus hargai ya. Ini udah sering sekali Mami infokan di Instagram. Tapi kalau ada yang ulang tahun, Mami diundang datang, karena hukumnya wajib kalau kita diundang, wajib untuk datang dan wajib mengabarin kalau kita tidak bisa hadir dan mengatakan insya Allah saya akan hadir dan akan datang. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun seandainya nggak hadir, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak berhalangan, ya kamu hadir. Jangan mengatasnamakan insya Allah juga, gitu ya. Dan sekarang Mami hadir ke acara ulang tahunnya Ko Hans, gitu loh anak-anak online-nya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.